Tindakan seorang lelaki yang kerap menyalakan api dalam rumah telah menimbulkan seribu tanda tanya bagi penghuni di blok bertentangan. Saksi yang pelik dengan tingkah laku lelaki terbabit akhirnya merakam dan kemudiannya menghubungi pihak bomba dan juga polis untuk menyiasat perkara tersebut. Sebaik sahaja anggota bertugas tiba di lokasi, mereka telah menemui sesuatu yang sangat mengejutkan. Ketika anggota bertugas melangkah masuk, mereka dapati seorang lelaki yang berusia dalam lingkungan 25 tahun yang dipercayai sebagai seorang bomo sedang melakukan ritual sihir. Dakwaan ini dikuatkan lagi dengan penemuan beberapa barangan yang digunakan sebagai alat sihir seperti telur ayam, alat pemujaan dan juga patung. Berdasarkan barang yang ditemui, lelaki terbabit dipercayai mengamalkan ilmu sihir daripada Siam. Hasil pemeriksaan juga menemui beberapa keping gambar yang akan dijadikan sebagai target sihir. Berdasarkan bukti yang ditemui, boleh juga diandaikan bahawa sihir yang dilakukan adalah sihir pemisah. Suspek akhirnya disiasat oleh pihak berkuasa. Cuma yang menjadi persoalan, bagaimanakah lelaki yang beragama Islam ini mampu memiliki ilmu sihir di usia yang terlalu muda? Benarlah kata orang, wajah yang kelihatan sopan belum tentu akhlaknya juga baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video menarik yang lainnya.